kita uji sistem pemandan berkendiri, tekan resume, kita dah set 90 km sejam tadi. Dia akan ikut kereta depan dan dia akan brake sendiri, saya tak tekan apa-apa. Dan bila kereta dah ke tepi, dia jalan balik. Ya, dia jalan balik. Kita tengok sini. Dan kita boleh tetapkan berapa jarak dekat sini. Dan tengok kereta depan dah berhenti. Saya tak tekan brake, tak tekan apa. Dia pun berhenti sendiri. Dia mengesut, masih mengesut, masih mengesut. Berhenti. Tapi bila dah berhenti, adakah sistem dia nyah aktif? Tak. Dia tunjuk kat situ, waiting. Mari kita zoom in sikit. Mana dia? Tu. Dia masih waiting. Boleh nampak di atas itu. Di atas ini contohnya. Boleh nampak di situ. Masih set. Garisan biru tu adalah jarak. Kita boleh bagi jarak dekat sikit. Kalau nak, dia masih waiting. Jadi kalau waiting ni, tengok. Kereta dah nak jalan. Kita tekan resume saja. Resume saja, dia jalan semula. Alright. Memang sangat-sangat berguna. Dan kita ikut belakang kereta ni. Inilah jarak yang ditetapkan. Dan kita signal masuk ke sini. Dia brake sendiri. Oh, alamak, dah tak ada kereta depan. Dia akan memecut. Adakah dia akan terus memecut sampai 90? Oh, tidak. Dia kalau membelok tak? Oh, kat sini kena brake. Jadi, walaupun dia memecut, kita tekan resume balik. Set. Resume balik. Macam mana? Okay, dia memecut balik. Sebab tadi tengah membelok. Jadi, bila dia resume, dia nak pecut balik ke arah kelajuan yang telah ditetapkan. Kalau dia dapat kesan yang kita sedang membelok, dia tak akan benarkan. Alamak, ini kereta depan ni berhenti. Dia berhenti tak? Saya tak brake ni. Saya tak brake ni. Dia brake tak sendiri? Ya, dia brake sendiri. Dan dia akan brake secara kuat sikit sampai kita rapat dengan kereta tu. Tapi nak merapat lagi, dia akan mengesut untuk lebih rapat. Dia tak akan terus brake kuat sampai terus terlalu rapat. Dia ada bagi jarak sikit. Lepas tu baru dia akan membenarkan kereta mengesut sampai balik ke rapat. Macam sekarang ni, dia brake lagi sekali. Tengok jarak cantik. Oh, dia pergi pecutnya pula. Dia tak sedar ada bump. Jadi bump dia tak sedar lah kan. Kalau selekor dia sedar, bump dia tak sedar. Selekor dia takkan pecut kuat sangat. Tapi bump dia pecut je. Dia tak dapat nak kesan.